Coba Anda lihat lubang di leher wanita ini yang bisa terbuka dan menutup. Secara tiba-tiba ada suara yang keluar dari mulutnya. Pria tua di atas kapal mendengarnya. Matanya terbelalak sesaat. Wanita ini bukan manusia, tapi putri duyung dengan ekor ikan di kakinya. Putri duyung itu dengan suaranya yang bisa mengendalikan pikiran manusia. Dia akan memangsa pria tua itu. Pria itu langsung menusuk sedikit tangannya dengan mata pancing. Tampaknya pria tua itu sengaja menggunakan darahnya sebagai umpan untuk memancing wanita. Putri dia tetap yakin dengan nyanyiannya akan mengendalikan pikiran pria tua. Dengan penuh ketamakan, pria tua itu kemudian mengulurkan tangannya. Putri duyung juga meraih tangan pria tua itu. Pria tua tampaknya akan ditarik ke dalam air. Tapi ternyata putri duyung diserang secara tiba-tiba. Kemudian pria tua menarik tubuh putri duyung ke atas kapalnya. Pada malam harinya, pria tua sedang memasak. Di dalam kualinya ada daging ikan. Di sudut rumahnya ada ekor putri duyung yang tergantung. Kemudian pria tua mengambil radionya dan memasang alat bantu dengar. Putri duyung itu ternyata tidak pernah menyangka jika pria tua itu tuli.